morning. Kembali lagi nih di hari Senin ini kita mau belajar bareng. Oke? Nah, sebelumnya Miss Cynthia mau tanya dulu, sudah nonton videonya yang Miss Cynthia share? Tentang apa sih itu? Tentang bagaimana zebra bisa punya stripe, bisa punya garis-garis di badannya. Jadi ada warna black and white atau white and black. Bisa jadi ya, dua-duanya benar. Nah, setelah itu Miss Cynthia juga mau kasih tahu, Miss Cynthia juga punya teman loh. Siapa sih dia? Let me show you. Tada! My friends is Zigzag Zebra. Who is it? Zigzag Zebra. Yes. Can you repeat after Miss Cynthia? Zigzag Zebra. Good. Zigzag Zebra. Nah, kalau yang Zigzag Zebra ini temannya Miss Cynthia, it likes to sleep. Dia suka tidur. Nah, kira-kira siapa yang sini juga suka tidur? Misalnya juga suka kok tidur. Enak soalnya ya. Nah, while the zebra sleeps, waktu dia tidur, dia suka ngeluarin suara loh. Suaranya kayak apa ya? Bukan begini. Bukan suara seperti itu. Dengarkan di sini ya. Suaranya seperti itu. Coba anak-anak bisa ikutin Miss Cynthia suaranya. Tangannya taruh seperti ini dulu kayak kita lagi mau tidur ya. Terus kita ikutin suaranya. Bisa ikutin? Coba. Oke, bagus semuanya. Nah, Zigzag Zebra likes to sleep. Ya, suka tidur. Tidur tuh gak apa-apa kok, asal jangan terlalu banyak ya. Nah, now let's take a look di badannya ini. Lihat, can you find the letter? Bisa lihat di sini ada huruf apa ya? This is letter Z. Letter apa? Ini letter Z ya. Nah, bedanya seperti itu. Coba kita lihat nih. Miss Cynthia already gives you this sheet ya. Ada lembar kerja seperti ini. Nah, Zigzag Zebra di badannya ada letter Z sama seperti ini. Ya. Terus Miss Cynthia also give you this one. Sama nih. Black and white. Black and white. Ini badannya Zigzag Zebra. Tapi kan badannya seharusnya ada black and white-nya ya. Tapi kenapa cuma ada white? Karena black-nya ada di sini. Nah, we are going to help Zigzag Zebra. Kita mau bantu Zigzag Zebra supaya badannya warnanya sama black and white lagi atau white and black ya. Caranya gimana? Don't forget, nanti parents bisa membantu untuk menyiapkan scissors and also glue ya. Nah, masih ingat ya cara pegang scissors gimana? 1 2. Oke. 1 2. Let's try. Kita coba. Bisa lihat ya, di sini ada garis-garisnya. Tuh, kita mau gunting di sini, oke. Nah, kita mau gunting di sini, lihat. Hati-hati tangannya ya. Pegangnya agak pinggir, kita gunting dulu. Ready, open, close. Wow, that's good. Kumpulkan di sini dulu ya. Lagi, kita pinggirin lagi sini. Lihat garisnya ya. Open, close. Oh, careful, that's okay. Close. Taruh lagi di sini. Another lines, lagi open, close, good. Coba lagi, yang sebelah sini ya, open, close. Baru di sini, lagi, terakhir,
Open, close. Nah, kalau sudah selesai, begini ya. Kenapa sih ya? Oh, gini. Nah, kalau sudah selesai, kita mau tempel di sini. Tempel semuanya. Kita lihat dulu ya contohnya Miss Cynthia ya. Tek-tek lu. Lari. Terus ambil ting 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 ting. Kita les ya. Yang pertama oles dulu yang black. Oke, ambil black and then stick it. Hop. Terus apalagi? Yang ini yang black lagi. No. Biarkan yang white sudah sini. Ambil yang ini. Oke, biar jadinya black, white. Terus ambil lagi yang ini. Yang black. Nah, terus lompat lagi. Jangan ambil yang blacknya. Biarkan white di sini. Ambil black yang bawahnya. Tempel di sini. Nah, lihat. Jadi bagus ya. Sama kayak yang ini, zigzag zebra. Let's try black, white, black, white, black, white. Good, seperti itu. Oke, nah nanti dibantu mama sama papa ya untuk mengerjakannya. Oke, see ya.